Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Agung TJ cuy. Nah, apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya cuy. Nah, pada video kali ini gua akan review kaos kaki. Nah, jadi nih, ini kaos kaki gua beli di Allshop Instagram. Nanti gua kasih linknya di bawah. Dan namanya itu, kalau nggak salah ya cuy, sepatu underscore Agung cuy. Tuh, nanti gua kasih linknya di bawah, kalian klik aja. Oke. Dan di sini gua beli sekitar 5 lusin cuy, sekitar 5 lusinan. Dan ini gua nggak taruh sini semua, dan masih ada, masih ada 2 3, ini 3 cuy, masih ada 3 kantong kaos kaki yang belum gua buka cuy. Itu sama-sama aja sih motifnya, jadi gua review yang ini cuy, yang di meja aja. Dan gua nggak akan mungkin juga gua akan review buka sesuatu, gak mungkin, karena durasinya sangat panjang pastinya cuy. Dan di sini gua kategoriin aja, dan sini gua gua pisah-pisahin, gua pilih-pilihin. Yang pertama tuh ada old school, terus yang gambar batik gini, terus yang mana ya, terus yang skate gini cuy, skate ini, dip ada juga, dip and dip juga ada. Dan gua akan review beginian ya, old school, batik, cat, dan motif yang lainnya yang lagi trendy, ada beb dan rip and dip. Oke, langsung aja kita buka satu per satu. Dan gua juga buka, kita akan review lagi satu lagi, gua lupa, kaos kaki bermotif kekinian sih. Yang pertama kita buka dulu yang mana ya tadi, yang old school aja, yang old school, old school, old school, apa lagi, old school. Oke, ada 5, jadi gua bukanya satu aja dulu, satu aja. Kita kasih tahu kepada teman-teman, kita akan review sepatunya, sepatunya, kaos kakinya. Duh, dan ini sepatu kaos kakinya nih cuy, gua udah pakai 3 atau 4 kaos kaki dari sini, dari Allshop ini. Dan ini bahannya cukup bagus, gua cukup tebal lah, gua beli satunya itu 25.000, kalau beli 10 sih, kalau beli 5 itu dapat kortingan jadi 100.000 aja cuy, lumayan diskon 25.000. dan jadi ini kita review aja dulu. Dan jadi ini old schoolnya nih, garisnya ini rupanya sablonan cuy, atau beda warna ya, satu jahitan gitu, keren. Ini juga satu warna, hitam putih, satu jahitan. Ini bahannya bagus sih, ya nih bahannya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis gitu, jadi sedang-sedang, cocok untuk di Indonesia yang panas, khususnya di kota Tanjung Pinang yang panas cuy. Jadi ini cocok, jadi kaki kalian enggak panas, jadi enggak menyebabkan bau kaki di sepatu cuy. Oke, ini selesai old school ya, selesai cuy. Kita lanjut ke yang ini ya, ini apa ini, sama aja, kita buka yang ini cuy. Kita buka review sambil unboxing cuy. Ini bahannya hampir sama aja kayak tadi cuy, bahannya hampir sama aja, tapi bedanya ini dia ada motifnya gini, jadi mata gitu cuy,
bukan mata dajjal, bukan, bukan. Tapi ini bola mata, oke, bola mata. Dan ini di ujungnya, di ujungnya ada hitamnya, terus di tumitnya ini, tumit. Ada hitamnya juga gini, cuy. Jadi bagus. Ini dari atas sampai bawahnya. Bentar ya, gua buka. Oh. Oke. Bannya hampir sama aja. Terus ini gambar mata. Hampir sama kayak printan gitu, cuy. Lanjut ke Kawasaki berikutnya. Yang batik. Yang batik. Oke, kita buka ya. Kita buka pelan-pelan. Oke, cuy. Ini batik ini, cuy. Ini bahannya beda, cuy, dari yang tadi. Dia lebih lembut lagi. Dan ini kayaknya lebih cocok gitu, cuy, buat kantoran tuh, cuy. Tapi buat anak muda juga bisa masuk. Soalnya warnanya enggak terlalu norak gitu. Ya kan? Ini dia pun satu jahitan gitu, cuy. Satu benang gitu. Sambung-sambung gitu. Jadi sambungannya tuh enggak nampak di luar ya. Coba kita buka dulu dalamnya. Oh, gini, cuy, dalamnya, cuy. Keren gitu. Ini sama bahannya lembutan ini, menurut gue ya, lembutan ini. Jadi kayaknya orang-orang kantor, orang-orang pengen tampil beda, anak muda pengen tampil beda, ya sepatunya bisa pakai ini, Kawasaki ya. Keren. Dan ini gue beli banyak juga. Ada motif ini, ada yang begini, ada begini juga. Oke, lanjut ke reviewnya. Selanjutnya, jadi ini ada Kawasaki yang gambar kekinian, kayak Santa Claus, kayak gitu sih, Santa Claus, terus Cheshire, terus Villa yang old schoolnya, terus ada yang SpongeBob, terus ada yang gambar singkong 3, terus ada gambar pohon kaktus. Jadi kita buka yang mana nih ya? Yang ini aja deh, yang skateboard. Yang skateboard sih. Dan ini harganya semuanya rata, semuanya 25.000. Kalau kalian beli banyak lebih murah lagi. Beli 5 aja udah dapat gratis. Dipotong harga 25.000, jadi cuma 100.000. Kalian beli 5, 100.000. Lumayan, geng, murah. Dan ini Cheshire, bahannya karet, cuy. Jadi semua kaki kalian bisa masuk, asalkan nggak kaki gajah, itu pasti nggak bisa masuk karena nggak muat. Dan ini di ujung itu ada garis ini, garis warna hitam. Terus ini ada bacaan hoof gitu, cuy. Gua buka dulu. Ini hoof ini. Itu nggak hoof ya? Hoof, betul, cuy, hoof. Dan ini setirnya. Oke, mantap. Dan ini kalian bisa beli secara online. Kalian beli aja di all shop Instagram. Nanti gua kasih linknya, sepatu_agung. Itu kalian bisa order langsung ke adminnya, cuy. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini, review dan unboxingnya Kawasaki 5 lusin ini. Thank you yang nonton, thank you yang subscribe, thank you untuk semuanya yang udah support kami dan nonton sampai habis. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.